terpaksa dilaporkan disambar buaya apabila menyeberangi sungai menggunakan. Ada satu video yang saya nak kongsikan di mana warga setempat cuba untuk memanah buaya tersebut. Buaya itu sempat lari masuk ke dalam sungai. Kejadian yang viral ni berlaku di sebuah sungai di sekitar Kuching. Buaya, buaya. Ero dek, ero. Kita orang nampak kebuk. Besar tu. Kucik tu. Okey, kita nak manah. Manah ke lah. Ni bang panah bang. Mana lo? Dan saya percaya kejadian ini berlaku di sebuah sungai di Samariang, Kuching, di mana kawasan Samariang ni memang berdekatan dengan sungai. Malah kawasan perumahan warga di situ pun memang dibina di kawasan habitat buaya. Maka ini menyebabkan konflik di antara manusia dan juga buaya. Yang saya nak sampaikan di sini, kalau boleh jangan cederakan buaya tersebut ataupun sahabat kalau jumpa buaya berada di kawasan tersebut ketika berjemur, kalau boleh jangan diusiklah ataupun mencederakan buaya. Kenapa sahabat-sahabat? Kalau kita memanah buaya itu, ini akan merisikokan nyawa warga sekitar yang merupakan nelayan mencari rezeki di kawasan tersebut. Panah bukanlah metod yang betul untuk membunuh buaya sebenarnya. Tindakan kita itu akan membuatkan buaya tersebut menjadi lebih agresif lagi. Saya mohon sahabat kalau boleh jangan ambil tindakan sendiri sebab situasi ini akan memburukkan lagi keadaan sebenarnya. Kan tidak boleh membunuh buaya tersebut, pastikan senjata anda guna itu betul-betul boleh melumpuhkan buaya. Gunakan senjata senapang patah contohnya, belum tentu efisien lagi untuk melumpuhkan buaya tersebut. Walaupun banyak serangan di Sarawak, kita tak boleh suka-suka cederakan buaya. Takut menyusahkan kita dari segi undang-undang. Kalau saya lihat kepada video tersebut, saya pun berfikiran positif jugalah. Dan saya perkirakan mungkin sahabat kita ni ada permit yang sah lah. Dan disebabkan itu dia merakam ketika dia cuba untuk memanah buaya tersebut. Tapi jangan guna panah untuk menangkap buaya. Malah buaya bukan lagi haiwan yang dilindungi di Sarawak ini seperti termaktub dalam Ordinan Hidupan Liar Sarawak 1998. Asalkan sahabat ada permit yang sah bagi tujuan perdagangan ataupun untuk diri sendiri. Jadi setiap permit ataupun lesen itu bukan semua kita boleh guna. Kalau misal kata kita ada lesen ataupun permit untuk menangkap buaya, jadi hanya untuk menangkap buaya saja. Jadi tidak boleh diperdagangkan. Jadi setiap permit itu dia, kalau tak silap saya, ada 5 peranan dia sebenarnya. Kalau kita mohon pun, kita nak jual pada siapa? Ini yang sering jadi pertanyaan netizen sebenarnya. Kalau saya baca di media-media sosial, contohnya macam di Facebook, kadang saya baca juga tu. Jadi kalau kita tangkap buaya tu, kita nak jual kepada siapa? Dan kalau kita ingat-ingat balik pada sekitar tahun 80-an kan, ataupun masuk ke era tahun 90-an, dulu ramailah orang mandi di sungai tanpa ada konflik di antara manusia dan juga buaya sebab ada pemburu buaya yang memburu buaya pada ketika itu. Sekarang ni jangan cuba-cuba nak melompat ke dalam sungai kerana kita takkan tahu buaya itu sudah pun berada di kawasan tersebut ataupun berdekatan dengan kita ketika kita mandi ataupun menjala di kawasan tersebut. Secara tidak langsung, ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan populasi buaya yang banyak pada ketika itu. Misalnya memburu buaya yang besar, di mana buaya besar berkemungkinan besar sangat merisikokan nyawa penduduk sekitar. Namun pada tahun 1980-an, kerajaan negeri telah mengisytiharkan pengharaman memburu buaya pada ketika itu. Jadi adalah beberapa legend yang pernah memburu buaya pada ketika itu. Salah seorangnya adalah Jitai Merali, lepas tu Gara Keri, Sami Abang, Abang Udin, Acong Abang dan juga Bujang Abang. Ini adalah salah satu legenda, legend yang pernah memburu buaya pada ketika itu, pada era-era tahun 80-an ataupun tahun 90-an macam tu. Dan pada ketika itu, kalau mereka memburu buaya, mereka ni pernah memburu buaya berbulan lamanya semata-mata untuk mendapatkan kulit buaya tersebut. Di mana menurut beberapa pemudagangan ataupun pedagang yang menjual kulit buaya ni, kata mereka kulit buaya ni sangat mahal sebenarnya sebab seperti mana yang kita sedia maklum, kulit buaya ni dijadikan sebagai beg dan juga tali pinggang, macam-macam lah produk yang boleh dihasilkan dengan menggunakan kulit buaya tersebut. Jadi sahabat-sahabat, nasihat saya, jangan kita pandai-pandai mengambil tindakan sendiri dengan kita mencederakan buaya itu. Konon-kononnya kita nak bunuh buaya tu, tetapi senjata yang kita guna tu, adakah senjata itu efisien ataupun tidak?
kalau setakat panah ataupun senapan patah, melainkan kita menggunakan peluru senjata 5.56, mungkin itu lebih efisien lagi. Sebab senjata peluru jenis macam tu, dia tembus terus tau. Ataupun kita halakan peluru kita tu ataupun senjata kita tu ke bahagian kepala dia, dan kita akan melumpuhkan buaya itu serta-merta. Baik sahabat, saya rasa setakat ini saja perkongsian kita untuk di video kali ini. Semoga memberi manfaat ataupun sedikit edukasi kepada saya dan juga sahabat-sahabat semua. Sekian, terima kasih sahabat. Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan baik dan sihat, hendaknya disampaikan keluarga dan dipermudahkan segala urusan sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat.